Kabur dari pernikahan gara-gara nonton bola. Guys, seorang pengantin pria mutusin lari dari pernikahannya bukan karena takut menikah ya, melainkan untuk menonton pertandingan bola. Crazy groom. Pengantin pria asal sebuah kota di Bahasa Selatan, Sierra Leone, Afrika ini berencana menikahi gadis Saudi. Kabar buruknya, mempelai pria ngebuat ayah dari mempelai wanita langsung ngebatalin pernikahan anaknya itu. Menurut sang ayah nih, calon menantunya itu gak bertanggung jawab. Sang mempelai pria ngomong kalau sudah menuju ke tempat pernikahan mereka sehari sebelumnya. Namun, mendadak ia ngebatalin pernikahan itu dan meminta untuk memindahkannya keesokan harinya akibat ada urusan bisnis mendesak. Keluarga yang awalnya percaya terkejut dong ketika tahu alasannya sebenarnya. Ternyata pria Sierra Leone itu telah terbang ke daerah pelabuhan barat Laut Merah di Jeddah untuk menonton pertandingan bola. Ayah sang mempelai pria pun mengatakan bahwa dia nggak akan memaafkan pria itu, dan lagi pula sang pria juga tidak bertanggung jawab.